satu rangkaian set event Porseni NU 2023 yaitu lomba mewarnai logo NU dan paduan suara yang diikuti oleh anak-anak TK, PAUD dan RA se-Solo Raya juga Semarang telah usai digelar dan melahirkan sejumlah peserta sebagai juara. Pengumuman tersebut dilakukan di halaman Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta pada Rabu 18 Januari 2023. Untuk juara pertama, peserta lomba mewarnai logo NU diraih oleh Ananda Nadira Syazia asal RA Mambaul Hikmah Wonogiri. Sedangkan juara kedua diraih oleh Ananda Konita Fauzia dari RA Al-Hikmah Kabupaten Semarang. Dan untuk juara ketiga, terpilih Ananda Wafa Aifatul Mufida asal RA Masitoh II Klaten sebagai juaranya. Sementara untuk perlombaan paduan suara, juara pertama dimenangkan oleh RA Al-Uswah Klaten. Juara kedua diraih oleh RA Masitoh II Klaten. Dan untuk juara ketiga diraih oleh TK Muslimat NU 1 Karanganyar. Saat dimintai keterangan oleh TV NU, Putri Juliani selaku perwakilan dari panitia menyampaikan dari seluruh rangkaian kegiatan side event Porseni NU. Selain bertujuan menyemarakan ajang Porseni NU, hal itu dilakukan sebagai media memperkenalkan NU kepada generasi muda, utamanya anak-anak. Ia juga turut menyebut dengan side event tersebut, semakin banyak orang yang mengenal NU lebih dalam, utamanya anak-anak. Ia juga turut menyebut dengan side event tersebut, semakin banyak orang yang mengenal NU lebih dalam. Lomba mewarnai yang diikuti sekitar 700 peserta dari TKRA se-Solo Raya. Jadi awalnya misi kita adalah tidak hanya RA sebenarnya, untuk TK-TK umum, karena kita ingin biar NU itu lebih dikenal. Tapi karena waktu kita mungkin yang kurang panjang ya, jadi ada beberapa TK umum yang bisa berpartisipasi. Alhamdulillah yang awalnya tidak kenal solawat, yang tidak kenal yalal waton, sekarang anak kecil-kecil ini sudah memulai bisa yalal waton. Jadi inilah, dari kecil sudah kita didik generasi yang akan datang, benar-benar kita didik untuk ke-NU-anan NKRI ini harus benar-benar kita tanamkan biar kita tidak kehilangan generasi penerus. Itu misi dari kita. Yang kedua, ini ada lomba paduan suara. Luar biasa ini juga anak-anak, lomba paduan suara, lomba mewarnai yang kemarin Pak Wali Kota, Mas Gibran itu sangat antusias, dan dari pangerannya, jadi Pangeran Mangkunegaran, terus Gusti Sura, itu sampai mengikuti sampai selesai karena sangat antusias. Ternyata NU luar biasa gitu. Yang selama ini mungkin beliau apa sih NU, apa sih Muslimat, apa sih Fatayat gitu. Sekarang alhamdulillah ini misi kita insya Allah tercapai. Mudah-mudahan benar-benar generasi kita yang akan datang adalah generasi Nahdiyin. Wanita yang juga aktif di Muslimat NU Jawa Tengah tersebut berharap dengan digelarnya seluruh rangkaian Porseni NU 2023 menjadi momentum menumbuhkan rasa khidmat dan kecintaan generasi muda terhadap NU. Menurutnya, apa yang telah diperjuangkan oleh para ulama terdahulu harus diwariskan kepada generasi muda. Harapan kita ini semoga dengan kita melaksanakan event ini benar-benar ini menjiwai, menyentuh sampai roh yang paling dalam untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai kita kehilangan generasi ini, karena momen ini harus benar-benar kita manfaatkan. Dan alhamdulillah setiap saya melihat ini adik-adik yang antusias luar biasa, dan dia keberaniannya luar biasa. Kami harapkan di tangan anak-anak inilah generasi NU yang akan datang, yang akan meneruskan kita-kita semua. Selain lomba mewarnai logo NU dan lomba paduan suara bagi anak-anak, set event Porseni NU juga menggelar sejumlah agenda seperti festival kuliner dan bazar UMKM Satu Abad NU Bersolawat bersama Habib Syekh, penampilan berbagai seni dan kreasi dari generasi muda, juga sejumlah agenda lainnya. TV NU melaporkan.